Saya sambungkan ke kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, ini udah nyala ya. Nah, jadi bisa menyalakan lampu senter ya. Solder, cupping wire, selasa, flux. Pecah dua, jas jatuh pecah dua akhirnya ini. Gak apa-apa, yang penting masih ada fungsinya ya. Nah, masih bisa nyambung. Sekarang kita coba untuk voltasenya ya. Kita lem dulu ya sampai
kering lemnya. Berikut penampakan solar cell yang sudah selesai ya. Ini saya lem, itu saya baut ya. Kemudian solar panel apa sel-sel yang pecah saya ganti ya, saya perbaiki. Terus saya lem lagi. Terus ini saya buat mur baut untuk tutup positif dan negatifnya ya. Cuaca agak mendung, jadi voltasenya sekitar 5,85 volt ya untuk DC ya. Jadi alatnya kebetulan hanya bisa mengukur voltase aja ya, untuk ampernya nggak bisa. Kalau untuk yang tang ampere ini biasanya untuk arus listrik AC ya. Nah kalau solar cell memerlukan arus DC ya untuk pengukurannya ya. Coba untuk lampu ya, ini pula ada lampu senter, saya sambungkan ke kutub positif dan kutub negatifnya. Nah ini udah nyala ya. Nah, jadi bisa menyalakan lampu senter ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.